bos. Biasanya yang sering ngomong begitu, rezekinya gampang dipatok ayam. Kita harus bantu Bu Yola. Cie, ini dia baru seru nih kayaknya nih. Bantu gimana? Ceng, sekarang Bu Yola itu kan sedang menghadapi masalahnya Debbie. Nah, kita tuh harus memberi penjelasan kepada Asep dan yang lain-lainnya tentang anak-anaknya. Tapi maksudnya Pak Ustadz bukan begitu. Nih, maksud saya bukan kita yang memberikan penjelasan. Biar Bu Yola aja yang memberikan penjelasan dan penerangan pada anak-anak di taman bermain. Iya, Bu Yola begitu. Nah, kita itu memberikan penjelasan kepada bapak-bapaknya. Begitu juga boleh. Benar itu, benar. Tapi, apa kamu gak mau temenin Bu Yola aja di taman bermain supaya... Saya bilang sama kamu tunggu 2 hari lagi ya, Ceng. Masih baperan aja sih. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Neng. Kang Ceng. Sih? Gimana, Neng? Begitu. Begitu. Esi masuk dulu ya, Kang Ceng. Mangga. Oke, saya pulang dulunya. Saya mau bicara lagi sama emak. Siapa tahu emak bisa bantu bicarain sama si Iko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Ceng. Sami-sami. Kamu ikhlasin aja, Dro. Insya Allah nanti ada gantinya. Iya, Kang Ucuy. Saya sedang berusaha ikhlaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu tidak apa-apa, Pedro? Kang Ujang. Dro, tenang dulu atuh, Dro. Nanti saya jelasin. Saya nggak mau Kang Ujang tinggal di sini. Saya nggak mau Kang Ujang ada di sini. Ampun, Pedro, kamu mah kecil-kecil galak sekali. Bisa ngeberkah tuh nanti. Kang Ujang. Jangan sampai lolos. Aduh. Kemana larinya nih? Itu kayak Kang Asep. Larinya mana? Itu sepatunya. Kita masuk, Asep. Ayo.